نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفي من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة Tarukan ala mahajatil baydo lailuha kanahariha la yazigu anha illa halikun. Qala ta'ala ya ayyuhal ladhina amanu taqumaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum zunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Wa qala aydo يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون جمع صلاة جمعة yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita ucapkan, tak bosan-bosan lisan ini untuk mengucapkan kalimat tersebut sebagai rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang sesungguhnya kita ini merupakan manusia yang lemah, tiada daya dan upaya kecuali atas nikmat pertolongan dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sehingga alhamdulillah pada hari ini kita masih menggenggam keimanan di dalam dada kita, kesehatan juga masih membersamai kita, dan juga kita bisa melangkahkan kaki kita ke tempat ini. Ini merupakan rangkaian dari sekian banyak rangkaian nikmat yang Allah berikan kepada kita yang patut kita syukuri. Mudah-mudahan dengan mensyukuri nikmat tersebut, nikmat yang ada pada diri kita dijaga dan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Pembawa risalah yang tak pernah salah, pengemban amanat yang tak pernah khianat, beliau merupakan tuntunan umat, dan beliau rupanya cuma Nabi satu-satunya yang nanti memiliki syafaat utma di hari kiamat, dan juga syafaat yang lainnya, dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk umatnya yang mengikuti jejaknya, dan juga mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, pertama-tama khotib berwasiat khususnya untuk diri khotib pribadi dan umumnya untuk jamaah semua agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah surat yang sangat singkat yang sering kita baca di dalam surat kita yang rupanya memiliki kandungan makna yang luar biasa. Mungkin bisa dikatakan surat ini merupakan surat salah satu surat favorit di dalam salat kita yang sering kita baca. Surat apa itu? Yaitu surat Quraisy yang terdiri dari cuma 4 ayat, dan kita sering mengulang-ulang kalimat tersebut, ayat tersebut, tapi kebanyakan kita juga mungkin tidak memahami kandungannya. Padahal luar biasa kandungan dan pesan yang ada di dalam surat Quraisy tersebut. Dan memang seharusnya kita juga bisa sedikit melangkah maju ke depan. Dari kebiasaan cuma sering baca juga bisa memahami, agar apa yang kita baca juga bisa bermanfaat kepada kita semua, bagi diri kita semua. Karena sesungguhnya Al-Quran ini merupakan kitab hidayah. Allah mengatakan, Zalikal kitabu la raiba fih hudalil muttaqin, itulah kitab yang Allah tidak ada keraguan di dalamnya. Yang tidak ada keraguan di dalamnya hudalil muttaqin, apa sih manfaatnya? Untuk dibacang di atas lemari kah? Untuk ditaruh di rumah sajakah? Maka Allah mengatakan hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bahkan kalau Al-Quran ini diturunkan kepada gunung yang tidak punya hati dan perasaan, maka akan berpengaruh luar biasa. Allah mengatakan dalam surat Al-Hasyr,
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Dan seandainya, kalau seandainya Al-Quran ini diturunkan kepada gunung, benda mati, tidak punya hati dan perasaan dan juga akal pikiran, apa yang akan terjadi? لَرَأَيْتَهُ خَشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشِيَلِتِلَّهِ. Maka engkau akan menyaksikannya, dia akan tersungkur khusyuk karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Alhamdulillah kita bukan seperti gunung, kita beda dengan gunung, kita punya hati dan perasaan dan juga akal pikiran. Maka ketika kita bersentuhan dengan Al-Quran, sering mengulang-ulang Al-Quran, harusnya ada perubahan pada diri kita, karena Al-Quran ini merupakan kitab hidayah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berfirman dalam surat Quraisy, li'irafi Quraisy, karena kebiasaan orang-orang Quraisy, ilafim rihlatas syita'i was-sayif, mereka apa sih kebiasaannya? Mereka punya kebiasaan perjalanan bisnis. Rihlata syita'i was-sayif, kalau musim dingin mereka bisnisnya ke arah Yaman. Kemudian was-sayif, dan kalau musim semi mereka bisnisnya ke arah Syam. Jadi ini merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Falyabudu rabb hadzal baitil ladzi. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat berikutnya, hendaknya kalian wahai orang-orang Quraisy, walaupun ini buat orang Quraisy, ini juga buat kita semua. Karena dalam ada dalam kaidah disebutkan tentang ulumul Quran, al-ibratu laysa bi khususil laf lakin bi umum lebih khususis sabab lakin bi umumil laf. Ibrah itu yang jadikan pelajaran bukan karena khususnya sebab tapi karena umumnya lafaz. Maka Allah mengatakan, "Falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf." Maka wahai orang-orang Quraisy, kata Allah, hendaknya kalian menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Apa kebaikan Allah di antaranya? Maka Allah mengatakan, "Alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf." Yang memberikan kalian makan dan menjauhkan kalian dari kelaparan, dan juga memberikan kalian rasa aman dan menjauhkan kalian dari rasa ketakutan. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat ini dinamakan, surat ini dinamakan surat Quraisy, dan memang yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang Quraisy, dan ayat ini turun kepada mereka. Tapi tadi disampaikan, walaupun temanya adalah berkaitan dengan orang-orang Quraisy, bukan berarti ini hanya khusus untuk mereka, juga untuk kita semua, mengingatkan kita semua dan juga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka secara tidak langsung Allah pengen memberikan peringatan, semua nikmat yang kita rasakan ini merupakan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada yang bisa memberikan nikmat. Dan nikmat yang besar di antara nikmat-nikmat yang lain adalah nikmat bisa makan dan juga bisa merasakan keamanan. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, falyabudu, maka beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mensyukuri nikmat tersebut dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini Allah menyebutkan dua nikmat dari sekian banyak nikmat. Nikmat bisa makan sehingga terjauh dari kelaparan, kemudian nikmat merasa aman dan jauh dari ketakutan. Dan ini sesuai dengan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada di antara kita punya dua nikmat ini, maka itu harus bersyukur dengan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia memiliki kenikmatan yang luar biasa. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad, man asbaha aminan fi sirbihi, siapa yang menyongsong waktu pagi dia merasa aman di dalam dirinya, mu'afan fi jasadihi, dan juga merasa sehat di dirinya, pada dirinya, indahu quti yaumihi, dan dia waktu itu, hari itu memiliki makanan untuk hari itu. Jadi cuma untuk hari itu untuk memiliki makanan, dia belum makan, dia enggak disebut, Allah enggak menyebutkan melalui lisan Rasulullah SAW makanan untuk sebulan, hanya disebutkan makan untuk hari itu. Maka apa kata Rasulullah SAW, orang yang merasa aman pada dirinya, badannya juga sehat, dan juga dia punya makanan untuk hari itu, kata Rasulullah SAW, ka'annama hizat lahu dunya, dia seperti orang yang diberikan kepadanya dunia. Dan ini merupakan nikmat yang sering kita lupakan. Jadi nikmat bisa makan, jauh dari kelaparan, dan merasakan aman. Karena kalau ada salah satunya yang tidak ada, nggak akan sempurna kenikmatan kita. Bahkan bisa dikatakan kita akan sengsara hidup di dunia ini. Ada orang punya makanan tapi nggak punya rasa keamanan,
ini juga enggak akan merasakan nikmat. Atau kebalikannya, orang yang merasa aman tapi dia tidak punya makanan untuk dimakan, ini juga tidak akan merasakan kenikmatan. Banyak contohnya, orang yang kehilangan salah satunya, di antaranya misalkan orang-orang Israel, dan ini juga sebagai ukuran sebuah negara ya, yang bisa dikatakan negara yang rakyatnya sejahtera kalau bisa mereka merasakan keamanan dan juga bisa makan. Maka contohnya orang-orang Israel, kalau dikatakan makannya luar biasa, ekonominya bagus, dan mereka mungkin berkecukupan kalau dari sisi makanan, tapi apakah mereka merasakan keamanan? Mereka merasa setiap hari terancam karena ada pejuang-pejuang Palestina yang dirampas tanahnya, yang berusaha untuk membalas dan juga mengambil kembali tanah air mereka, yang bisa memberikan ancaman kapan saja. Sehingga ini mereka tidak bisa membuat orang-orang Israel tidur nyenyak dan makan dengan leluasa. Mereka punya makanan, tapi mereka tidak punya rasa keamanan. Kebalikannya Ustadz, apakah ada orang-orang yang merasakan keamanan dan tidak merasakan kelaparan makanan? Ada. Mungkin itu adalah banyak juga di Indonesia, di daerah kita. Di kita alhamdulillah tidak ada peperangan. Kemudian tidak ada orang yang mungkin berperang, membunuh-bunuhan dan lain sebagainya. Bom di mana-mana tidak ada. Kita merasakan keamanan alhamdulillah. Tapi di antara kita banyak yang kekurangan makanan. Aman ya, tapi karena kekurangan makanan juga tidak bisa merasakan kenikmatan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kuncinya? Kuncinya adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan alladzi at'amahu min ju'in wa amanahu min khauf, yaitu yang memberikan makan kalian dan menjaga kalian dari rasa ketakutan. Dan ketakutan ini merupakan perasaan naluri manusia yang semuanya ada. Tapi rupanya di dalam Al-Quran ketakutan ini dibedakan. Ada ketakutan yang negatif dan juga ada ketakutan yang positif, dan ada ketakutan biasa saja, tidak negatif dan positif. Apa ketakutan yang biasa saja? Takut kepada ular itu merupakan naluri, biasa saja. Orang takut sama ular wajar, bukan sesuatu yang aneh. Atau orang takut kecelakaan di mobil, ya wajar. Kalau enggak dia nanti enggak pakai safety belt atau enggak pakai helm ketika berkendaraan. Maka ini ketakutan yang wajar. Ada ketakutan yang tidak wajar dan ini bisa membinasakan. Dan itu kata kuncinya adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut apa? Takut misalkan sesuatu yang tidak nyata kemudian berlebihan yang bisa membinasakan kita semua, dan ini berbahaya. Banyak di antara kita, dan memang rasa manusia merupai mempunyai rasa ketakutan di dalam dirinya. Namun karena jauhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketakutan ini merupakan menjadi ketakutan yang berlebihan dan bisa membinasakan diri kita sendiri. Maka ada sebagian orang memanfaatkan ketakutan ini untuk mengambil keuntungan dan juga mengambil uang dari orang-orang yang semuanya punya rasa ketakutan. Sehingga di antara mereka ada yang mengatakan, ya udah masa depan kan masih enggak jelas, apalagi sekarang ini sudah tua. Khawatir nanti kalau sudah tua ada apa-apa, ya udah ikut saja untuk jaminan hari tua, yaitu ikut asuransi supaya tidak ada ancaman apa-apa yang dikhawatirkan ketika menjelang hari tua. Orang mengambil ketakutan karena dominannya rasa ketakutan pada manusia. Sebagian orang ada yang memanfaatkan untuk mengambil keuntungan. Kemudian ada mungkin orang yang mengatakan mobilnya bagus pak, kalau seandainya kecelakaan sedikit lecet masih gampang bisa diperbaiki, nggak mahal juga. Tapi kalau kecelakaannya parah, namanya kendaraan kalau di jalan nggak nabrak ya ditabrak orang, ada kemungkinan besar kecelakaan. Bahaya kalau seandainya terjadi kecelakaan. Supaya mobilnya aman, ditakut-takutin dia. Supaya mobilnya aman, ya udah ikut aja pak asuransi supaya nanti kalau ada apa-apa bapak aman mobilnya. Orang mengambil ketakutan, keuntungan dari ketakutan orang lain karena memang ketakutan ini mendominasi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah ketakutan yang positif, dan ini akan menyelamatkan kita semua. Ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kita punya rasa takut, tapi jangan sampai ketakutan yang lainnya mengalahkan ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan dalam kitabnya Madarijus Salikin, beliau mengatakan semua orang itu punya rasa takut, tapi kalau seandainya orang yang takut kepada sesuatu, dia akan lari darinya. Namun kalau ada orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengingatkan di dalam surat Quraisy yang sering kita baca ini,
ada nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita, yaitu adalah kita bisa diberikan makan dan dijauhkan dari kelaparan, kemudian juga diberikan rasa keamanan dan dijauhkan dari rasa ketakutan. Kita semuanya ini banyak yang takut, bahkan ada yang berlebihan. Ada mungkin yang bujang takut kalau nikah bagaimana ya? Saya hidup sendiri saja kesusahan, apalagi kalau seandainya nikahin anak orang, harus menghidupi dia juga. Kalau punya anak gimana nanti? Ada orang yang sudah menikah alhamdulillah, kemudian mau lahiran, takut juga dia. Wah gimana ya, kalau anak saya lahir seperti ini, anak saya lahir seperti ini, ketakutan yang gak jelas, dipikirin setiap hari, dan dia kemudian bisa menjadikan dirinya binasa. Kemudian mungkin ada orang yang sudah menikah, punya anak-anak, dan dia mikir lagi jauh lagi, wah nanti anak saya banyak, kalau sudah besar nanti sekolahnya gimana ya, makannya gimana ya, kalau saya meninggal mereka sama siapa ya, istri saya sama siapa ya, ketakutan yang berlebihan, yang tidak jelas. Kemudian ini jadi pikiran, sehingga akan lama-lama kalau dibiarkan, akan membinasakan kita. Kuncinya apa? Kuncinya kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah mengatakan, Alladzi at'amahu min ju'i wa amanahu min khauf, yaitu Allah lah yang memberikan makan kita, dan memberikan rasa keamanan kepada kita. Maksudnya, gak ada yang bisa menjamin kita bisa makan, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada orang yang bisa, siapapun dia, memberikan rasa keamanan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah kisah yang menarik yang mungkin kisah ini sederhana tapi bisa memberikan pelajaran yang luar biasa bagi kita. Suatu hari ada macan ketemu dengan tikus, macan raja hutan, singa raja hutan, dan dia bertemu dengan tikus, makhluk yang kecil yang bisa dibunuh dalam sekejap. Maka ketika singa ini bertemu dengan tikus, ditanyalah, "Mau kemana kamu tikus? Kamu kalau seandainya macam-macam, saya bunuh kamu." Tikus kemudian menjawab, "Jangan ngomong sembarangan, saya juga bisa bunuh kamu." "Berani kamu bunuh saya?" kata singa. "Berani." "Gimana caranya? Kalau engkau mau punya kesepakatan dengan saya, kita sepakat dulu. Berikan waktu 1 bulan, saya akan bunuh kamu. Terus kalau kamu 1 bulan gak bisa bunuh saya, maka terserah kamu. Saya balik, saya bunuh kamu. Terserah kamu, wahai singa, raja hutan." Maka sepakatlah mereka. Tikusnya diberikan kesempatan 1 bulan. Setelah pekan pertama, singanya biasa saja. Pekan kedua, kepikiran dia, jangan-jangan tikus ini benar dengan ancamannya. Jangan-jangan serius dia. Jangan-jangan dia datang tiba-tiba kemudian membunuh saya. Jangan-jangan dia datang lagi tidur. Pekan ketiga, kebawa mimpi. Maka dalam mimpinya, tikus kemudian mengejar-ngejar untuk membunuh singa tersebut. Pekan keempat, dia gak enak makan, gak enak tidur. Gak bisa makan, dan juga gak bisa tidur. Karena ketakutan yang luar biasa yang dilontarkan oleh si tikus yang akan membunuhnya. Kemudian setelah pekan keempat, matilah singa ini, raja singa. Setelah itu datanglah tikus di hari yang terakhir, maka mendapatkan singanya sudah mati, padahal tikus belum melakukan apa-apa. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya ini adalah ilustrasi bagi diri kita. Singa itu kita, tikus itu ketakutan kita. Banyak orang yang gak kenapa-kenapa, tapi dia mati dengan ketakutannya sendiri. Kenapa? Karena dia tidak bisa mengarahkan ketakutannya untuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takutlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laksanakanlah sholat sebaik-baiknya. Jauhilah maksiat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita akan merasakan ketenangan dari ketakutan-ketakutan yang tidak jelas itu. Allah mengatakan, li'ilafi Quraisy, ilafihim rilatasyitai wassaif, falya'budu rabba hadal bait, alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim.